Panjang candi ini sekitar 24,5 meter. Dengan panjang 14,2 meter. Bangunan candi Jawi ini terbuat dari batu andesit. Bentuk candi Jawi ini tinggi dan ramping seperti candi Prambanan di Jawa Tengah. Candi ini sangat layak untuk dikunjungi sekaligus untuk belajar sejarah. Oh iya, jika teman-teman mau ke sini, jangan buang sampah sembarangan ya, agar kelestarian candi ini tetap terjaga. Destinasi wisata yang kedua yaitu Air Terjun Putuk Truno. Destinasi wisata ini juga terletak di kaki Gunung Welirang. Air terjun ini menawarkan keindahan alam yang masih alami. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Jalan Raya Pandaan Prigen. Tiketnya sekitar Rp10.000 untuk hari biasa. Jika Sabtu dan Minggu, harganya Rp15.000. Wisata ini cocok untuk melepas penat karena jauh dari keramaian, sehingga burung berkicau pun terdengar sangat jelas di sini. Pemandangan di sini juga sangat asri. Sehingga kebersihannya terjaga dan nyaman.
digunakan sebagai tempat rekreasi. Fasilitas di wisata ini sangat memadai. Area parkirnya luas. Toilet pun juga tersedia. Dan tersedia saung-saung untuk menikmati keindahan air terjun ini. Jika musim hujan, biasanya kawasan ini ditutup karena dikhawatirkan terjadi banjir bandang dari atas. Selalu hati-hati dan waspada dimanapun kita berada, karena keselamatan paling utama. Destinasi wisata berikutnya adalah air terjun Kakek Bodo. Wisata ini juga sangat mudah dijangkau karena lokasinya di samping jalan raya Prigentretes. Selain air terjun, wisata ini juga ada kolam renangnya dan juga taman bermain untuk anak-anak. Tempat wisata ini juga sangat bersih karena dikelola sangat baik. Sehingga wisatawan yang berlibur menikmati suasananya. Jangan khawatir capek untuk menuju air terjunnya, karena pemandangan di wisata ini sangat indah. Sehingga rasa lelah dan capek akan terbayar dengan keindahan suasananya. Air terjun ini tingginya sekitar 40 meter. Airnya juga tidak kalah jernih dan segar. Yang ketiga adalah Cimory Dairyland Prigen. Tempat wisata ini masih tergolong baru karena bukanya tahun 2019 kemarin. Di sini pengunjungnya dicek suhu tubuhnya agar semuanya aman dalam berwisata. Selain area bermain, di sini juga menjual oleh-oleh. Ada museum susu juga loh, yang menjelaskan tentang sejarah susu.
cocok buat belajar juga loh. Tempat wisata ini desainnya cukup unik. Ada bangunan seperti Belanda, lengkap dengan kincirnya. Hewannya, makanan hewannya pun sudah disediakan di sini. Ada taman kelinci. Kalian bisa memberi makan langsung ke kelincinya. Asyik kan? Ada domba. Ada unta juga jenis oleh-oleh yang dapat kalian beli di sini. Di sini juga ada museum 3D. Safari Prigen. Taman safari ini merupakan salah satu dari 3 taman safari terbesar yang ada di Indonesia, yaitu taman safari di Bali dan di Bogor. Di sini pengunjung dapat melihat satwa-satwa yang bebas berkeliaran di alam terbuka dan menyaksikan kehidupan hewan di alam liar. Di taman safari ini terdapat ribuan satwa-satwa yang dapat disaksikan oleh pengunjung. Terdapat sekitar 2000 spesies langka yang dapat disaksikan secara langsung hanya di Taman Safari. Taman Safari ini buka pukul 9 pagi
hingga jam 3:30 sore. Kalau Sabtu dan Minggu, tutup jam 4 sore. Di sepanjang jalan Taman Safari ini, pengunjung akan melewati zona-zona hewan yang sudah dikelompokkan. Di sini ada kanguru, hewan khas Australia. Selain berwisata, pengunjung juga dapat melihat atraksi satwa-satwa yang sudah dilatih oleh pelatih profesional. Di sini juga ada penginapannya. Dijamin suasananya seperti di hutan. Di sini juga ada permainan safari paintball. Permainan ini dapat dilakukan bersama teman-teman yang tergabung dalam sebuah tim. Di sini juga ada tempat outbound. Jika sudah keliling-keliling, teman-teman dapat berenang di sini. Air di sini sangat segar karena langsung dari pegunungan. Selain kolam untuk orang dewasa, juga tersedia kolam renang untuk anak-anak. Dan ini adalah atraksi gajah. Gajah-gajah di sini sudah dilatih oleh pelatih profesional. Dan ini adalah pertunjukan Temple of Terror. Pertunjukan ini menampilkan adegan-adegan keren. Sudah puas berkeliling, kalian bisa beli oleh-oleh di sini. Stoknya lumayan lengkap. Di sini juga tersedia Tiger Cave Restaurant. Kalian bisa makan ditemani oleh harimau putih. Dan yang terakhir, pintu langit Trigen. Tempat wisata ini juga tergolong baru.
Lokasinya berada di kaki Gunung Arjuna dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan air laut, yang pastinya mempunyai udara yang sangat sejuk dan segar. Di sini juga ada kafenya, cocok juga buat nongkrong. Lokasi wisata ini berjarak 11 km dari eksit tol Pandaan. Di sini banyak spot-spot yang bagus untuk berfoto. Tempatnya juga cocok buat anak-anak karena mempunyai taman yang luas dan beberapa wahana permainan. Tempat wisata ini buka pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu buka pukul 8 pagi hingga jam 12 malam. Awalnya wisata ini dibangun dengan konsep kafe. Akan tetapi antusias pengunjung yang luar biasa, akhirnya dibangun beberapa wahana seru lainnya. Jalan kaki seperti mendaki gunung, tetapi medannya sangat bersahabat. Jika tidak ingin berjalan kaki, kalian bisa naik angkutan yang disediakan di sini. Jadi jangan takut lapar dan haus ya. Kafe di sini pemandangannya sangat bagus. Di sini tersedia dua tempat spot foto pintu langit.
bagus dan keren kan? Kalau lewat ke sini silakan mampir di sini. Oh iya, selalu dukung kami ya. Dengan cara klik tombol subscribe yang di bawah ini yang merah-merah dan nyalakan lonceng. Oke, cukup sekian dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.